Misalnya tema ulang tahun. Oh, pantunnya ulang tahun. Oh, iya.
Oh, berarti di acara ulang tahun juga sering. Sunatan juga sunatan ya? Sunatan juga. Tapi kalau lagi sunat sembuh apa malah tambah sakit tuh kalau ada kalian? Sembuh lah. Sembuh, karena terhibur ya. Betul. Cara belajarnya kan kayak menyesuaikan itu. Terus? Siapa yang ngajarin? Iya, siapa yang ngajarin sih? Oh, dari YouTube. Ya aku dong yang ngajarin. Jelas coachnya yang ngasih. Iya, Kak. Coba kalau emang bisa. Ya, pantun lagi, pantun. Ajarin. Gimana? Kenapa nih? Pantun, ya, ayo ya. Ajarin. Tentang apa ya? Ayah. Sekarang mau pantun berkuda. Oh, ah, ya, boleh. Ayo. Ke kota naik sepeda. Cakep. Jangan lupa beli durian. Cakep. Kita berdua mau naik kuda. Cakep. Seru dan keren. Saya mau kenalin nama saya nih, Pak Kepantun. Ah ya, boleh banget. Ya, ini isinya kacang hijau nih, coklat. Iya. Bakwa udah. Ucup anak pantun. Sebentar, lu ngomong lu dibayar lu. Saya dulu dong, pantun. Dia belum pernah. Kok dibiarin dia lagi lihat satu jam, kita lihat rumput. Oh, nih, saya mau kenalan pantun nih. Yeah. Ucup anak pantun. Baru matanya melotot. Gua ngomong sama izin motor. Kata mau kulit betot. Ayo. Kasih tahu dong. Bang, si pitung dari lomblok. Paling tinggi seperti kalung. Pitung garang bong asal di tempat. Ya. Akan ke kamera yang nyala, kalau Ucup udah gak sanggup, angkat tangan ke kamera. Iya. Makasih ya udah ngundang Ucup Pitung. Cakep. Cakep. Kali aja diundang lagi. Cakep. Ya. Tanya sama Ucup.